halal. Dan yang kedua adalah doa syukur, doa yang penuh dengan syukur atas usia kandungan yang melewati 7 bulan. Dan kita sekarang mohon kepada Tuhan agar akhirnya acara hari ini yang pertama dan kedua diberkati oleh Allah sesuai dengan keinginan dan harapan, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan sertamu, semoga Engkau ya Tuhan akan selalu memberkati, akan selalu membimbing, akan selalu melindungi, dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua atas segala rencana-rencana kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih, Pak.